Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman subscriber banget semuanya. Nah, ini aktivitasku pagi ini teman-teman ya. Aku lagi petik cengkeh ini. Jadi videonya ini sederhana saja. Ini tentang petik cengkeh sekalian melihat pemandangan di sekitar rumah Bang Aat. Oke, ya langsung saja teman-teman ya. Hari ini aku lagi panen cengkeh, guys. Teman-teman semuanya, ini cengkehnya ya, ini lumayan lebat sekali buahnya. Ini kalian bisa lihat ya. Ini yang aku panen hari ini. Alhamdulillah cengkehnya Mbah Bun, buahnya yang satu pohon ini lebat sekali. Nih. Saya kasih tunjuk semuanya teman-teman ya. Nah, ini panen cengkeh yang mau aku panen hari ini. Ini saya manjat sendirian. Nah, sekalian teman-teman ya, di sini saya kasih lihat di sekitar rumah Bang Aat itu seperti ini. Nah, alam pegunungan, pedesaan, tuh di sana rumah, ada rumah itu. Suara gergaji mesin, suara burung, semuanya terekam, suaranya jelas sekali. Ya. Jadi seperti ini aktivitasku hari-hari untuk saat ini ya. Lagi panen cengkeh, walaupun sedikit tetap kita panen karena harganya memang lagi naik lumayan tinggi sekali harganya ya. Untuk keringnya mencapai 110.000 lebih, bisa lebih tergantung kualitas. Nah, ini tuh roboh sudah. Ini cengkehnya ya. Sampai nggak ada daunnya. Ini cengkeh-cengkeh yang aku panen hari ini. Buahnya sangat lebat ya, yang ini. Tuh di sana kalian bisa lihat gunung-gunung di sana. Oke, sedikit ucapan terima kasih juga karena hari ini hari Jumat tepatnya ya. Subscriberku tembus 9.000 subscriber. Nanti kalau 10.000 subscriber berarti aku sudah bisa bikin story di YouTube gitu. Ucapan terima kasih sekali ya teman-teman untuk kalian yang sudah nonton, sudah subscribe untuk video-video yang setelah lebaran ini ya. Ini sudah lumayan melonjak tinggi view-nya juga subscribe-nya. Ucapkan terima kasih. Kembali lagi ke pemandangan alam. Mudah-mudahan kalian nggak bosan dengan video-video sederhanaku teman-teman ya. Karena memang aku nguploadnya ya, ngupload video itu cuma di area sini saja, di sekitar rumahku. Saya ingin menyuguhkan kepada kalian tentang hari-hari kehidupan di desa gitu. Karena memang saya kalau mau nge-vlog ke daerah kota juga jauh. Kemudian kan perlu transportasi juga lumayan, apa ya namanya itu, sulit, susah gitu kalau harus pakai motor. Terus nanti kalau tinggal fokus nge-vlog, kerjaan di rumah nggak beres-beres. Jadi di setiap videoku adalah lingkup di sini saja bersama teman-teman, tetangga di sini. Kegiatan kami aku upload gitu aja. Yang penting ini bisa menjadi hiburan ya, terutama untuk kalian yang tinggal di kota. Kalian yang tinggal di kota mungkin kan nggak bisa merasakan seperti ini. Tinggal di desa itu unik-unik-uniknya, terus warga-warganya seperti apa, terus masakan-masakannya, makanannya, lingkungannya, semuanya ya. Saya kasih lihat ke kalian sebisa mungkin ya. Jadi real, ini nggak ada setting-settingan atau apa namanya, diedit gitu. Intinya ini cuma ya segini-gini aja lah keseharianku dan keluarga di rumah. Ya kalau memang harinya pas panen ya panen, kalau pas cari rumput ya cari rumput. Ada undangan ke kawinan ya ke undangan itu. Oke. Ini tadi cengkehnya lumayan bagus teman-teman. Nah, tuh. Kalau di sana itu desa pelapar teman-teman. Masih ikut desa Sawan, maksudnya Dukuh Pelapar. Tuh di sana itu cengkehnya banyak sekali tuh. Orangnya kaya-kaya yang bagian sana itu. Rumahnya gedongan, walaupun tinggal di pelosok seperti itu, tapi rumahnya itu sudah gedongan bertingkat gitu, bagus-bagus pokoknya. Cuma saya belum sempat untuk kesana, nanti kalau kesana itu
jalan kaki bisa ya, jalan kaki sambil muter-muter gitu sambil cari tupai gitu. Biasanya seperti itu rombongan gitu, cuma ini karena memang hari-hari lagi hari-hari sibuk, jadi teman-teman belum bisa untuk diajak keliling-keliling, terutama masku sama yang lainnya. Juga ada yang sekolah, ada yang kerja juga ke luar kota gitu. Nah hari ini Mbah Bun masih di rumah masak teman-teman, masih masak di rumah. Terus sebelah situ itu ladangnya nopal ya. Tuh rumahku itu di situ teman-teman, di bawah situ itu kelihatan nggak? Ya daerah situ. Oke, ini kena knalpot kemarin tanganku, kena knalpot, bukan apa-apa ya, tapi kena knalpot ini, sakit sekali. Tuh pemandangan alam yang bisa aku abadikan kepada kalian semuanya di pagi hari ini. Videonya sangat simpel dan sederhana, mudah-mudahan kalian semuanya terhibur teman-teman ya, terhibur dengan konten-konten sederhanaku tentang kehidupan di desa bareng Bang Aat Channel di sini ya. Ini aku ngerekamnya pakai HP saja, jadi kurang jelas mungkin untuk gambar. Nah itu pohon nih, aku pakai tangga, tangganya ini patah, aku ikat pakai karet. Itu masih tinggi lagi, kalau yang tinggi di atas itu nanti tangganya dinaikkan ke pohon, kita naiknya ke atas. Nanti kita lihat lagi dari atas ya, kalau sempat ya, soalnya ini hari Jumat, nanti kita Jumatan. Oke, lanjut lagi nanti. Nah oke teman-teman, ini lagi ada Mbah Bun juga, Mbah Bunnya sudah datang. Mbah Bunnya lagi luruh godong. Luruh godong Mbah Bun ya. Eh, dapat salam Nek Bun. Ya teman-teman dari semuanya, salam buat Mbah Bun. Jawaban waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mbah Bun, nah ini Mbah Bunnya sudah sepuh tapi masih semangat kerjanya ini guys. Mbah Bun itu ngambili yang opo jenenge, yang jatuh-jatuh yang kayak gini. Nyeblok-nyeblok di Jukok Yeman. Nah, yang nyeblok-nyeblok di Jukok Yeman seperti itu. Bahasa Jawa ya, bahasa Indonesianya tuh sayang sekali kalau yang jatuh-jatuh nggak diambil gitu. Oke, ini cengkehnya yang ini. Hampir. Nih, kalau yang bagian apa namanya? Yang bagian di atas itu bagus-bagus seperti ini. Oke, nanti kita coba ya ke atas melihat view dari atas. Tapi sebelumnya ini untuk Mbah Bun sekitar 3 menit. Nah, ini pokoknya Mbah Bun semangat kerjanya nyari duit buat di arek tokone apa nak, Bun? Tok. Berikan lauk saja guys katanya. Tuh, aku ngerekamnya pakai HP saja, kalau kualitasnya kurang bagus mohon dimaklumi. Apa? Orang gowo, ana kiplong sira wis kadung munggah. Nah, flash jam 10 tau, jam 11 kurang kok kan mulai Jumatan. Nah, jarak memang is munggah kadung eh krotone. Kiplong ini tak kono kok meter ya ora enak. Oh, alah. Kimang enak ora? Oh, enggak ada anu guys, sayur keliling. Jadi Mbah Bun tadi kesininya agak siang karena nunggu sayur keliling datang, tapi enggak ada. Ya sudah, kita ke atas saja melihat view dari atas ya. Edisi bareng Mbah Bun. Ini saya bagi-bagi, ini Mbah Bunnya masih di bawah, nanti pulang bareng kok. Oke, kita ke atas dulu. Nah oke teman-teman ya, ini aku sudah di atas. Nah, ini aku sedikit cerita tentang cengkeh ini ya. Cengkeh ini buahnya tuh selalu lebat, tiap musim pasti berbuah. Umurnya juga masih sekitar 20 tahunan lah umur cengkehnya. Memang lagi masa produktif-produktifnya. Kalian bisa lihat sendiri buahnya itu besar-besar sekali. Mantap. Nah, kayak gini teman-teman. Apalagi yang sebelah sini, bisa kelihatan jelas nggak? Nah itu. Wih, super pokoknya buahnya. Nanti. Nah itu lagi, nah ini yang kena panas. Ini kalau kurang jelas mohon maaf, karena pakai HP saja teman-teman. Tuh mantap, buahnya banyak sekali. Nah, berhubung saya sudah ada di atas, saya kalian kuajak kuajak ke atas untuk melihat ini ya teman-teman, dari atas cengkeh sendiri. Kita lihat view-nya dari atas. Nah,
sekarang aku lagi ada di puncaknya, puncak tengkahnya. Oke, ini masih melangkah. Lemu masam blokong ke sikil angin. Nah itu teman-teman ya, kan bisa lihat di sini, dari sini alam pegunungan di sana kelihatan semuanya, dicampur dengan ini buah cengkeh kelihatan ya. Nah itu sawah-sawah di sana itu kelihatan. Jadi kalau di sini ya sambil metik cengkeh sambil melihat pemandangan, luar biasa sekali teman-teman ya, mantap pokoknya. Saya sabar. Oke, itu Mas Kopesnya minta disorot juga yang di bawah. Nanti tuh setinggit ini tuh yang di bawah juga lagi ngerah. Oke, sekarang saya lagi ada di puncaknya ini ya, mantap. Sip, balik lagi ke pemandangan alam tuh, mantap kelihatan ya teman-teman semuanya. Dari sini tuh, nah buah tengkahnya kelihatan tuh, daerah sana juga. Oke, buahnya. Kalau saja ini buahnya seperti ini semuanya, pokoknya senang sekali para petani. Nah, kalau dari sana kita bisa melihat Gunung Bokang itu yang sudah mulai mendung. Biasanya hujan. Kemarin hujan 2 hari teman-teman ya, sudah turun hujan. 2 hari turun hujan, lumayan cukup deras. Kemudian aku nanam kacang hijau, nanti kalau sudah memang tumbuh bagus kulihat ke sana, kalian ku ajak untuk melihat di sawah hasil tanamanku seperti apa nantinya. Tuh, buahnya mantap sekali. Nah, di sini masih hijau semuanya, seger, subur pokoknya, mantap. Nah ini teman-teman ya, anu pin bakul pentol klu. Tuh semuanya ya teman-teman, di sini semuanya pada ke ladang masing-masing karena memang lagi rame-ramenya panen cengkeh. Yang di sana juga tuh orang banyak suaranya, cuma mungkin nggak kedengeran kalau dari sini. Di atas itu juga ada orang. Jadi kalau musim kayak gini itu kalau kalian nyari orang ke rumah itu jarang ada, kecuali yang punya anak kecil gitu ya. Semuanya laki perempuan, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya ke ladang gitu. Nah, oke teman-teman ya. Hah? Iya, aku yang kok. Ayo, deh. Kita sudah selesai. Jadi belum selesai kok, selesai. Kita mau jumatan dulu. Harinya juga sudah mulai hujan, ini sudah dapat penuh. Jadi nanti kita pulang sore balik lagi. Mbah Pun kira mulai. Mbah Punnya masih nanti, karena kita duluan mau jumatan. Banyu nemai sih orang. Orang gur tak mau naik dari warung. Banyu. Wes kuyai, ngombe neng ngomah. Nak pun keluar ngombe. Oke teman-teman ya, saya mau pulang dulu. Tapi takut. Tuh, guys. Pohonnya itu ya, sebelum aku pulang tak review sedikit dulu. Itu pohonnya gede sekali. Ini calonnya calon jadi cengkeh besar. Tuh. Cuma kalau dari HP kelihatan kayak jarang-jarang itu. Padahal ini gemuk sekali cengkeh.
Nah, kebetulan mau hujan, guys. Mau turun hujan lagi, kayak mendung itu sudah. Oke. Ini ladangnya bapaknya Nopal di sini. Tuh, di situ ada pohon pulenya gede. Piye? Ayo, naik benda mulai. Babon masih nanti pulangnya. Jam kalau azan zuhur dia baru pulang biasanya. Aku mau pulang duluan karena siap-siap sama makan juga. Nah, sini sejuk sekali teman-teman. Dari tadi itu tidak ada panas sama sekali. Padahal sudah mau masuki tengah hari. Musim kemarau pun di sini tidak ada panas. Apalagi hari-hari yang kayak gini. Plek! Plek! Wayai! Tuh bapaknya Kevin. Pak cengkeh di sana. Kevin nih, kita turun ini. Win. Oke, oke sih, kita mau pulang dulu. Hah? Nanti? Kita jatuh satu. Saya jeda dulu. Ora. Nah, kita sudah sampai di sini. Nah, tadi aku jeda ya. Biar yang enak saja. Jalan yang enak. Nah, ini guys, kita sampai rumah lagi. Pokoknya ngevlognya di sini-sini terus. Yang penting semuanya bisa terhibur, nah kan? Di sini masih kayak pagi, padahal sudah siang hari nih. Ini gelap ya memang karena mendung tuh, lihat kalian lihat. Itu mendung hitam di atas rumah. Nah. Itu. Persiapan semuanya. Tuh. Pa? Ah. Tuh. Kemangiku. Boten, Mbah. Nah, oke teman-teman ya, saya akhiri dulu sampai di sini videonya. Terima kasih ya semuanya. Selamat siang, mau hujan, guys. Oke ya.